keren banget gitu. This is our friend Pina. Oh, welcome Pina. Jauh-jauh datang ke sini buat menunjukkan satu karya. Oh gitu. Karya-karya yang keren banget. Luar biasa. Boleh Pinat ke sini? Iya. Iya. Luar biasa banget. Iya. Pinat ke sini penat ke sana mungkin. Lagi banyak pikiran. Gitu ya? Ya kan kamu kan lagi banyak pikiran, penat. Kalau ini kan Pinat. Kita ngobrol-ngobrol sama Pinat. Thank you banget Pinat udah datang ke sini. Kamu yeah. menunjukkan karya yang keren banget kan? Iya. Yeah. Thank you. Ini dia karyanya. Kita lihat. Mantap banget gerakannya, ajarin kita dong. Iya dong. Nah cuma ini penasaran ya, coba dong ceritain dong ke teman-teman yang ada di rumah ya. Itu kan kamu punya yang namanya Dance Series Water. Boleh dong ceritain dari awal. Iya, jadi ini konsepnya bukan dari aku sih, lebih dari Andreas. Jadi aku cuma dancernya. Dan dia nyeritain elemen-elemen, salah satunya air. Nah, okay. Jadi kan karena genreku waving, popping, lebih cocok buat air yang mengalir-ngalir. Oh, I see. Ya, ya. Nyambung banget. Yeah. Dari dance tersebut, kamu inspirasinya dari mana tuh? Inspirasinya kan kalau dari dance-nya lebih ke orang luar sih. Orang US gitu, dari Popping John, dari Boogie Frantic, yang memang dia banyak animation, jadi banyak waving-nya gitu. Jadi banyak waving-waving itu animation. Terus kalau waktu syuting sendiri lebih ke ngilhamin nature-nya, pergerakan ombak itu sebagai wave gitu. Mengikuti dan merasakan nature yang ada di lingkungan kamu ya. Iya, betul. Koreonya juga kamu nih yang bikin sendiri? Koreonya freestyle, jadi pure spontan di situ baru nari gitu. Wow, hebat. Iya dong, hebat. Ini kan belum kita pecah coba ya, bareng-bareng ya. Tadi kan Dance Series Water, tadi air udah dijelaskan. Ya kan? Selanjutnya tadi ada yang namanya The Wind juga kan? Berarti ada hubungannya dengan angin. Iya. Nah itu boleh ceritanya. Jadi untuk yang The Wind ini karena angin, jadi pergerakannya dia lebih cepat, okay. Terus di upper body lebih di atas, sama banyak perputaran gitu. Jadi bukan flowing kayak water, beda. Terus yang Earth itu juga yang Earth lebih ke keras sih, kayak melambangkan Earth kan batu, jadi lebih keras gitu. Mungkin jadinya bisa keramping gitu. Nah, buat kalian yang penasaran juga, episode berikutnya tentang Elemental Dance Series bisa langsung cek di cubicle.id, klik jelajah, dan pilih Cube Dance Traction. Ya, Cubicle juga masih punya banyak iPhone yang bakal dibagikan ke kalian. Caranya gampang banget. Jadi kalian tinggal bikin video dance, ya kirimin ke kita, mention ke @cubicle_id dan juga mention ke @netmediatama menggunakan hashtag Cubicle. Ingat, jangan lupa follow dulu Twitternya untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya. Alright guys, jangan lupa tonton terus acara Cubicle untuk melihat talenta-talenta baru di acara ini. See you guys next week, Creative Tribe. Bye-bye. Oh, and this is please welcome Pina. Pina, here we go.